Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang launching event dari Poco F5 dan juga Poco X5 Pro di Indonesia. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya nggak sempat bikin video ini setelah launching dari Poco F5 dan juga Poco X5 Pro itu sendiri guys. Karena tentu saja lah kalian udah tahu ya, setelah launching eventnya 1 jam setelah itu langsung kita war Poco F5 dan juga Poco X5 Pro gitu ya. Karena hanya dijual secara online saja, dijualnya pun juga terpisah ya marketplace-nya, yang satu ada di Shopee, yang satu ada di Tokopedia. Nah, bagi kalian yang kemarin ikut war Poco F5, mungkin kalian juga udah melihat video saya ya, yang kemarin tuh juga udah berjuang mati-matian untuk dapetin Poco F5 tersebut. Ya, karena itulah saya belum sempat untuk membahas tentang apa aja yang ada di event launching tersebut. Nah, hari ini oleh karena itu saya akan coba untuk bahas kira-kira apa aja dan gimana ya feel dari launching Poco F5 dan juga Poco X5 Pro ini di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas dari pertama kali banget. Jadi sebelum jam 12 itu saya udah nunggu ya sampai acaranya itu mulai. Nah, kejadian yang lucu pertama kali adalah pada saat dia udah sampai countdown-nya 0. Tiba-tiba balik lagi ke angka 1 menit gitu guys. Dan yang lucunya lagi, dari pokoknya sendiri itu ada chattingan. Yang sabar ya semuanya, tolong jangan marah-marah gitu ya. Karena ya saya tahu sih mereka juga yakin bahwa para fansnya Poco ini udah nggak sabar gitu ya. Sebetulnya bukan nggak sabar untuk tahu fitur apa aja yang ada di kedua smartphone ini, tapi mereka itu sebetulnya nggak sabar untuk tahu harganya. Saya yakin lah ya, Poco fans di Indonesia ini udah pada pinter-pinter. Mereka udah tahu bakalan dapat apa dari Poco F5 dan juga dari Poco X5 Pro. Yang mereka nggak tahu itu sebetulnya cuma harga. Bayangin aja embargo reviewnya itu udah dikeluarin sejak 14 Juni ya tahun 2023 ini. Dan udah banyak yang lihat reviewnya, udah tahu juga spek-speknya sebelumnya. Dan mereka juga udah tahu yang namanya Snapdragon 17 Gen 2 itu. Nah, oleh karena itu antusiasnya benar-benar tinggi banget sih guys. Itu semuanya udah nggak sabaran banget untuk tahu harganya. Nah, lalu setelah acaranya dimulai itu sekitar ada 20 menitan kali ya. Itu ya Bung Andi itu ngomongin tentang Poco komunitas dan yang lain-lain pokoknya, sampai pokoknya yang nggak ada hubungannya dengan smartphone gitu ya. Sampai semuanya itu udah geram banget. Ayo dong cepetan dong, ini launchingnya mana sih gitu ya. Di komennya itu udah rusuh banget lah pokoknya. Nah, setelah masuk ke menit ke-20 mulai bahas yang namanya Poco X5 Pro. Dan ya banyak lagi ya komen-komen lucu yang mereka itu sebetulnya nggak seberapa peduli dengan X5 Pro ini sudah. Karena ini kan memang smartphone-nya harusnya rilisnya Maret atau April tahun ini ya, tapi telat sampai bulan Juni ini. Mereka sampai ada yang nulis, saya nggak peduli sih dengan X5 Pro, mana F5-nya gitu. Terus habis itu ada yang nulis, udahlah F5-nya mana gitu ya. Pokoknya mereka tahu bahwa antusias tertinggi ini adanya di F5 guys, bukan di X5 Pro. Nah, meskipun begitu, Poco X5 Pro ini juga nggak bisa diremehkan ya. Untuk smartphone mid-range, dia itu memiliki Snapdragon yang lumayan oke, yaitu 778G. Yang AnTuTu skornya itu sekitar 550 ribuan ya. Selain itu juga dari segi kamera ada 108 megapiksel dan juga ada Flow AMOLED display juga. Pokoknya overall Poco X5 Pro ini menurut saya oke dan cakep banget sih guys. Nah, lalu setelah semuanya itu selesai dan warnanya juga udah dimunculin semua, akhirnya yang ditunggu-tunggu ini muncul, yaitu Poco F5. Nah, Poco F5 ini juga benar-benar ditunggu semuanya, antusias banget sih. Lalu dibahas kelebihan-kelebihannya. Tentu saja yang pertama dibahas adalah Snapdragon 17 Gen 2. Nah, Snapdragon 17 Gen 2 ini benar-benar adalah
hal utama yang paling penting dari Poco F5. Karena ini adalah salah satu yang membuat banyak orang tuh pingin beli. Dengan AnTuTu yang sampai 960.000, itu menurut saya gokil banget ya. Karena yang Snapdragon 870 dan 888 pun itu udah dilibas gitu ya dengan yang performa dari 17 Gen 2 ini. Padahal seri 8 loh itu. Dan ini adalah seri 7. Nah, selain itu juga mereka mendatangkan ya bosnya Snapdragon Indonesia untuk menjelaskan kelebihan dari Snapdragon 17 Gen 2. Dan di sana bosnya ini ngomong kalau ternyata CPU-nya itu performanya nambahnya itu sampai 50% dari sebelumnya. Sebelumnya ya tentu saja yang 7 Gen 1 ya. Nah, lalu juga untuk performa GPU-nya ini yang paling fantastis banget. Karena performa GPU-nya ini nambah sampai 200% atau 2 kali lipat, guys. Jadi banyak ya para gamer yang ada di Indonesia ini benar-benar happy banget lah mendengar tentang hal ini. Apalagi nanti saya juga omongkan berapa harganya. Nah, di sini akhirnya yang lain tuh fitur-fiturnya itu menurut saya udah nggak ada artinya sih. Mulai dari fitur layar yang 12 bit, lalu juga ada fitur suaranya yang dual stereo ya, lalu juga ada yang dari kameranya 64 megapiksel dan lain-lain, itu sebetulnya adalah fitur yang menurut saya biasa-biasa aja. Desainnya juga menurut saya juga lumayan biasa. Meskipun ya, menurut saya layar dari Poco F5 ini menurut saya agak luar biasa karena bezelnya tipis banget ya, mendekati smartphone flagship yang ada saat ini, guys. Nah, setelah semua itu dipaparkan, akhirnya muncullah salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Indonesia. Banyak yang mengira-ngira ya, bahkan reviewer-reviewer dari Indonesia ini seperti Gadgetin dan lain-lain tuh mengira kira-kira paling 5,5 sampai 6 juta. Kalau di atas 6 juta juga dia merasa mungkin, tapi dia ngomong juga bahwa nggak worth juga gitu ya. Nah, banyak yang memikirkan bahwa kira-kira harganya ini mungkin 5,7, 5,5, 6 ke atas. Itu semuanya banyak yang beropini di sana. Memang opini ini nggak bisa disalahkan ya, karena Snapdragon 17 Gen 2 ini benar-benar membawa performa yang sangat flagship. Dan tentu saja performa flagship ini hanya bisa didapatkan pada smartphone yang di atas 10 juta biasanya ya. Atau sekarang ya ada yang Xiaomi 12 itu udah turun jadi 7 juta sih, tapi sebelumnya kan harganya 10 koma juga gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat memunculkan harganya, pertama yang dimunculkan tentu saja adalah Poco X5 Pro, di mana harganya ini juga menurut saya gokil banget. Harga early bird-nya yang 6GB 128GB itu 3,8 juta dan harga yang 8GB 256GB-nya itu 4,3 juta. Yang menurut saya itu harganya benar-benar mind blowing banget. Untuk ukuran Snapdragon 778G, harga itu benar-benar sangat murah banget ya. Nah, lalu untuk harga SRP-nya ya, semuanya itu ditambahkan 200 ribu. Jadi yang harganya 3,8 jadi 4 juta, yang harganya 4,3 jadi 4,5 juta guys. Nah, selesai hal itu, maka sekarang Poco F5. Dan biasanya kalau peluncuran harga itu kan mulai dari harga yang paling bawah dulu, baru yang atas ya versinya. Nah, tapi di sini Poco F5 ini agak kebalikan, guys. Karena mungkin dia menaikkan hype harga paling murahnya berapa gitu ya. Nah, di sini maka harga Poco F5 yang 12GB yang 256GB storage itu dia munculkan terlebih dahulu. Dan pada waktu dimunculkan harga early bird-nya 5,3 juta, itu semuanya langsung sorak-sorai, guys. 5.299.000 rupiah.
Siapa yang berani tatap mata gue sekarang? Ayo, tatap mata gue. Oke. Lima jutaan awal banget. Panik enggak? Panik enggak? Gimana? Siapa yang bilang nebak 6 jutaan? Mana suaranya yang datang ke Salihara hari ini? Oke. Gila sih. Sampai ya saya yakin ya untuk marketing brand-brand yang lain ini pasti ya beneran kata Bung Andi itu panik gitu ya. Ini harga nggak masuk akal. Harga Snapdragon-nya sendiri pun itu menurut saya kualitasnya udah seperti flagship. Jadi seperti smartphone flagship performance, harganya nggak sampai setengahnya menurut saya. Ini gila sih. Nah, lalu setelah yang 12256, maka yang 8256 ini mulai dimunculkan harganya, dan harganya ternyata 4,8 juta untuk early bird-nya, di mana semuanya langsung wow gitu ya. Ini harga yang nggak masuk akal. Harga 4 jutaan tapi performanya flagship banget, bahkan mengalahkan smartphone flagship 2 tahun lalu. Menurut saya ini gokil dan gila banget gitu ya. Adalah Rp4.799.000. Truly fearless. Poco is back. Poco comeback. Gua sangat-sangat excited hari ini karena ini adalah bukti komitmen kami. Kami terus menghadirkan produk dengan performa ekstrim dan harga ekstrim. Snapdragon 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia hadir dengan harga 4 jutaan. Bagaimana? Panik? Mari kita bakar market teknologi Indonesia dengan Poco F5. Nah, gua akan kasih lihat, ini ada perbandingan, jadi nggak perlu banyak ngomong lagi. Poco Indonesia ini adalah perfect comeback. Nah, tentu saja SRP-nya tambahin 200.000 masing-masing ya untuk yang harga tidak early bird. Nah, di sini saya juga salut banget dengan Poco F5 ini karena kedua varian tersebut memiliki storage yang sama, yaitu 256GB. Storage terendahnya berarti adalah 256GB. Dan mereka tahu bahwa storage pada saat ini itu paling diperlukan untuk smartphone kekinian ya, karena ya banyak banget file yang ada di smartphone tersebut. Nah, saya sih berharap ya ada satu varian lagi yang 512GB lah. At least kalau ada orang yang pingin beli yang 512 itu bisa sih. Karena saya tahu sih itu pasti ada marketnya. Nah, setelah semua itu berakhir, maka banyak juga yang benar-benar bersiap-siap untuk war guys. Termasuk saya. Karena setelah launching event tersebut, 1 jam setelah itu harus sudah war untuk beli mendapatkannya. Nah, untungnya sih ya, meskipun saya mengalami banyak kendala, akhirnya saya dapat juga. Meskipun akhirnya dapatnya juga yang warna biru. Harusnya saya pinginnya warna putih sih. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting dapat. Nah, varian yang 12GB ini paling cepat habis guys, karena udah sold out-nya cepat banget. Dan yang 8GB itu agak lama, karena sampai malam masih ada. Nah, hal yang lucu lagi ya, yang saya dapat, mungkin karena saya ini jam 2 kurang 5 itu udah mantengin di Tokopedia. Saya udah nunggu-nunggu kan ya. Jadi tinggal 5 menit, saya udah nunggu, saya begitu jam 2 pas saya langsung refresh, saya langsung coba untuk cari, nggak ada linknya ya. Mungkin karena saya dianggap bot kali ya, karena saya udah nungguin gitu loh ya maksudnya. Nah, saya nggak tahu sistemnya Tokopedia gimana. Kalau nungguin saya mungkin dianggap bot, jadi linknya tersebut nggak bisa dilihat oleh saya. Tapi teman saya nggak nungguin pada jam 2 lebih berapa menit gitu ya, langsung bisa masuk dan bisa melihat barang tersebut gitu.
Nah, ini mungkin hanya sekedar informasi ya, atau mungkin kira-kiranya saya lah. Kenapa kok saya nggak bisa lihat produknya, tapi teman saya nggak nungguin tuh bisa gitu ya. Nah, lalu juga pada malam harinya itu, ternyata Poco Indonesia itu menambahkan stok baru ya, di website mereka dan juga di Tokopedia. Jadi Poco F5 ini restock pada malam harinya. Dan tapi bukan pengiriman secara langsung ya. Pengirimannya ini masih pre-order. Nah, kalau saya tanya-tanya juga sih, ini kok barang saya juga belum dikirim-kirim ya. Jadi sampai jam 1 siang hari ini itu barang saya masih belum dikirim-kirim dan saya tanya apakah bisa dikirim hari ini. Nah, jawaban mereka sih seperti ini ya. Katanya sih ya sabar gitu ya. Dan jawabannya lengkap banget sih. Itu semua pertanyaan yang mungkin kalian mau tanyakan ada di situ sih. Nah, lalu juga katanya untuk pre-order 7 hari ya. Jadi barangnya akan bisa kalian dapatkan dalam waktu semingguan lagi lah untuk yang pre-order. Jadi mungkin mereka akan selama seminggu pertama ini mereka akan ngirim yang udah beli barangnya secara langsung. Dan yang untuk pre-order pada malam harinya itu mungkin semingguan lagi baru bisa diproses, guys. Ya saya tahu sih, kalian juga nggak sabar ya seperti saya untuk memegang barang ini, merasakan gimana sih kencengnya chipset mid-range tapi rasanya seperti flagship itu. Ya, yang saya mesti benar-benar sabar lah ya untuk menunggu. Oke sih, mungkin ya itu aja ya info yang saya mau sampaikan pada kalian hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrol lah ya tentang Poco launch event di Indonesia kali ini. See you guys di video selanjutnya. Capek sih. Ikut war Poco F5 ini lumayan capek. Deg-degan, capek. Tapi kalau dapat ya happy.